Berikut ini adalah hasil drawing Liga Champions babak 16 besar. Benfica dipertemukan dengan Real Madrid. Kemudian ada Villarreal yang akan berhadapan dengan Manchester City. Kemudian ada Atletico Madrid yang akan berhadapan dengan Bayern Munchen. Selanjutnya ada FC Salzburg yang akan berhadapan dengan Liverpool. Selanjutnya ada Inter Milan yang berhadapan dengan Ajax Amsterdam. Setelahnya ada Sporting CP yang akan berhadapan dengan Juventus. Dan Chelsea akan berhadapan dengan Lille dan PSG akan berhadapan dengan Manchester United. Dan untuk jadwal babak 16 besar Liga Champions, leg pertama akan dilaksanakan pada tanggal 15, 16, 22, dan 23 Februari. Sementara leg kedua akan dilaksanakan pada tanggal 8, 9, 15, dan 16 Maret 2021. Dan itu adalah informasi mengenai hasil drawing Liga Champions kali ini. Siapa nih sob tim jagoan kamu? Ketik jawabanmu di kolom komentar ya sob. Dan itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak gundah tendang berita bola. Dan akhir kata, watch out.